Federația Centrală Mutumulez. Am găsit-o să lansă un Comedies. Să tu acum obicea trebuie ca să-i bați mă doctor, oficial, bați mă în supărțaia. Și bat bătut să-i armală, în paghi, sore, bat bichit fiziu, să-i până la handul, la să-i lăsa la mani. Kita terlihat sekali di babak pertama apa yang dilakukan, cara bermain dari Malaysia. Kita lihat nanti analis kita juga, ada para pelatih juga berdiskusi, ada celah yang dia manfaatkan di mana kita di pinggir di babak pertama sama kalah orang, dan setelah itu saya juga setelah pelatih menyiapkan dua lingkaran masuk dan terganti dari 350 dari 33 dan menarik satu gelandang dan satu striker. Dan alhamdulillah respon kami terhadap situasi tersebut berjalan sesuai rencana. Mengenai rekor ya, makanya kan kemarin siapa yang menyampaikan statistik saya? Oh iya, simpan statistik. Ya, yang jelas ya kita bersyukur. Kalau saya mau jujur, kemarin mana yang dipilih, mau lawan Australia atau lawan Thailand atau lawan Malaysia? Dari ketiga itu malah saya memilih lawan Thailand. Ya, tapi Thailand tadi juga menang, akhirnya ketemu lagi dengan Thailand. Ya, mudah-mudahan besok berjalan dengan baik dan dia mungkin menang beberapa jam ya. Ada bedain? Enggak ada kan? Tidak. Jadi tolong enggak bagus jadinya. Ya, dia anak kita. Ya, semua yang berkonsul sudah pas punya paspor Indonesia, dia anak kita. Dan perlakuannya sama. Ya, enggak ada bedanya. Betul enggak? Ketika mau proses menangani timnas sampai sekarang pernah membayangkan bakal
mencatatkan sejarah seperti itu. Yang kedua soal Thailand, Thailand juga dalam kondisi sama seperti Malaysia, sehari bertanding dan sangat telah. Apakah terkutip besok bakal dimanfaatkan seperti Malaysia yang tadi bermain di kuruh Malaysia sampai lelah kemudian ikut sebab itu? Pertama saya tidak hanya di AFF berprestasi, teman-teman kan agak lupa. Jadi lolos Piala Asia misalnya tahun 2014 kita sudah lolos Piala Asia. Oke, setelah itu 8 besar Asia di GBK masih ingat. Jadi bukan hanya AFF. Selangkah lagi kalau saya menang waktu itu dengan Jepang kan masuk Piala Dunia. Jangan dieliminir ke AFF, tapi AFF itu penting ya, karena menurut saya contoh nih orang memfilosofikan sepak bola Rusia Unika itu kan tidak kalah menang, itu filosofi sepak bolanya. Tapi kalau sudah bertanding mempertaruhkan Indonesia misalnya dengan negara lain, terus kita mau pakai filosofi yang itu kan tidak apa-apa kalah, ya nggak bisa dong, ya kan? Ada menyangkut, saya bilang tadi, harga diri netizen, harga diri bangsa, dan harga diri semuanya. Nah, itu yang kami perjuangkan. Nah, untuk mencapai itu, media, semua supporter, satu pagi kita. Ya. Biar wartawan, biar namanya yang tertawakan saya. Ya kan? Nah, saya bilang kemarin, jangan tak suka tertawain orang lain, tertawain diri sendiri. Ya, nama sudah. Thailand yang juga lemah sekali, lihat satu race. Oh, iya, iya. Ya, semain besok baru kita analisa dan kita juga lelah kan. Kita kan juga lelah, makanya tim dokter saya minta supaya malam ini semua istirahat dan besok mungkin ada beberapa tindakan medis yang kita lakukan. Ya, saya berharap Buffon aman dan Bolton aman dan semua pemain tidak ada yang cedera. Tapi saya melihat tadi laporan tidak ada yang cedera yang mengkhawatirkan. Oke, okay. Cukup ya. Cukup. Ya. Terima kasih teman-teman. Sampai bertemu Senin ya. Di final. Ya. Cepat ya. Dulu. Oh, foto. Mana dulu tengah dulu. Bisa dulu.